أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kurang semangat. 16 sempat tak sempat harus dibalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukurulillah. Salatu salamu ala rasulillah abba ba'ad. Kita bersyukur kepada Allah di malam yang keenam, ya. Tak terasa kita 5 hari sudah berlalu. Dan semoga kita dalam keadaan sehat dan masih kuat, walaupun saya tengok sob ni sudah agak maju sedikit, sudah lengah, agak-agak mulai ke pemain inti namanya. Belum 10 hari pertama lagi. Mari kita kuatkan tekad, azam, niat bahwa Allah menyaksikan, melihat. Wa qul i'malu fa sayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bahwa kita berusaha menghamba kepada Allah, terutama di bulan Ramadan tahun ini, agar kita mendapatkan lazzatut ta'ah, nikmatnya ta'at, agar kita mendapatkan semangat untuk mengejar apa yang telah dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah ampunan, ada malam Lailatul Qadar, ada pintu syurga Ar-Rayyan, lipat ganda pahala, bahkan dibukanya pintu syurga, ditutupnya pintu neraka, bahkan banyak lagi yang lain. Kemudian mari kita bersyukur kita masih sehat, masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke rumah Allah itu. Saya tadi siang zuhur mengisi di Al-Mustashfa, rumah sakit RSUD. Ada yang sudah seminggu, ada yang sudah 3 hari menemani keluarganya di sana. Bayangkan itu, gimana tarawih, gimana sahur, bukanya. Kita bersyukur. Salawat dan salam mari sama-sama kita ucapkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tema kita malam ini insyaallah generasi cinta Islam. Generasi cinta Islam. Tema ini terlihat sederhana, tapi tema ini adalah penuh perjuangan. Tema ini adalah bukti bahwa kita benar-benar mencintai agama Allah ini.
Islam adalah proyek Allah, bukan proyek manusia. Islam pasti menang. Maka Allah menyebutkan yuriduna liyutfi'u nurallahi bi'amwalihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Apa cahaya Allah itu? Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Islam. Maka dia terpurna pada Allah yang menyempurnakan cahaya. Sekalipun orang-orang kafir membenci, kenapa? Allah utus Nabi. Walladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Dialah yang telah mengutus Rasulnya. Dengan apa? Dengan petunjuk dan agama yang benar. Untuk apa? Untuk dimenangkan dari seluruh agama yang ada. Liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Sekalipun orang-orang musyrik membenci. Atau nenek dan seluruh bapak ibu pengurus masjid Ar-Rahman harus ada di benak kita, di semangat kita, ada niat, tekad bahwa kita harus menjayakan Islam. Harus ada. Jangan kau bilang ini cuma tugas ustaz. Ini tugas alumni UIN. Islam ini tugas anak-anak pondok pesantren. Salah. Ini tugas kita semua. Makanya kata Allah, inna dina indallahi Islam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Yang Allah ridai agama di sisinya adalah Islam. Dan siapa yang memeluk agama selain Islam, Allah tak terima. Dan dia nanti di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Makanya nama dari Islam itu pun banyak dalam Al-Quran. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin, berserah diri. Illa man atallaha biqalbin salim, hati yang selamat bersih. Karena dia agama perdamaian. Bilang sama mereka itu, Islam ini bukan agama teroris. Salah besar. Itu tidak benar itu. Lalu mereka tuduh umat Islam ini tidak toleransi.
aksi radikal. Hei, kalian itu salah alamat bilang. Ini harus ada yang menjawab, harus ada yang membela. Baik dengan pena kita, tulisan-tulisan kita, kebijakan-kebijakan kita, akhlak kita, budi pekerti kita, cara hidup kita, kejujuran kita, cara jual beli kita, muamalah kita. Akhirnya mereka tahu siapa sebenarnya yang teroris. Bilang sama anak-anak kita, tak betul itu. Diambil dari kata-kata Islam, salam, alma, kalau bahasa secara alma, al-jari, air yang mengalir. Makanya Islam itu tak bisa dibendung. Asal katanya mah air yang mengalir. Air itu kalau dibendung, dia punya kekuatan. Ditekan sini, muncul di sana. Makanya umat Islam ini harus sadar. Jangan lagi kita merasa diri kita ini banyak, jumlahnya banyak. Hari ini ujian demi ujian itu datang. Karena mereka merasa umat Islam ini seolah-olah menjadi pesaing mereka. Tidak. Islam ini adalah jalan hidup, way of life. Syariat ada aturan, ada maqasidus syariah. Apa itu maqasidus syariah? Apa yang dijaganya? Akal dijaga, nyawa dijaga, apalagi keturunan dijaga, harta dijaga. Siapa bilang Islam ini membunuh? Oh no. Dia benar-benar menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga harta, menjaga jiwa. Coba pelajari itu maqasidus syariah. Keturunan pun dijaga. Harus menikah, sah pernikahannya, supaya jelas harta warisannya. Yang datang ke kita ini sebenarnya yang tukang rusak. Datang merusak, lalu mereka menganggap diri mereka benar. Contoh Pak Bo, mereka buat dangdutan di masjid. Ini isu terbaru di 2023 ini. Berdangdut di pustaknya pun masih ada. Mereka coba rusak kita.
Generasi ini dirusak, akhlak dirusak, pribadi dirusak, pola pikir dirusak. Supaya apa? Supaya secara tidak langsung anak kita ini murtad. Saya bertamu ke Ustaz Somad. Bertamu kami, beliau itu punya program dakwah ke talang mama. Tahu Bapak Ibu, bukan hanya orang Indonesia yang punya misionaris kristenisasi di pedalaman. Orang Korea, Korea masuk ke pedalaman. Bawa duitnya. Kita enjoy di sini. Banyak saudara-saudara kita terancam. Bangun masjid susah. Ibadah susah. Apa yang mereka inginkan? Supaya generasi ini krisis identitas. Tanya, Muslim? Muslim, tapi malu. Malu menampakkan Islamnya, malu. Ini zaman sekarang. Kebarat-baratan ada, kekomunis-munis ada, Yahudi ada. Dari mulai film pun sudah banyak. India masuk. Krishna, Shiva, tuh diserang anak-anak kita. Itu film India. Film yang ada hewan haramnya pun banyak. Marsha ada badia. Tom and Jerry, kucing, tikus, anjing. Spongebob ada dajjal, Minion ada dajjal. Coba diserang kita. Dan ini tantangan kita di negeri ini. Tidak ada kurikulum yang baku untuk umat Islam. Alih ini ganti, sana ganti, ini ganti. Anak kita pening dia. Sedih. Kemudian, ya umatul Islam, untuk itu jangan malu menyatakan identitas kita seorang Muslim. Apa rupanya? Kalau nama saya Muhammad Yunus, dicegat di imigrasi, nama saya. Rabi' bin Amir bertemu dengan Raja Rustum. Dia pacu kuda di karpet merah, di tambatnya, di permadani, di kursi yang mewah. Kaget. Siapa ini Rabi' bin Amir? Masya Allah. Raja ingin dia coba. Kalau ketemu raja kan, Yang Mulia, Tuanku. Oh, dia tahu. Apa kata Rustum? Apa yang mengantarkan kau ke sini? Apa kata Rabi' bin Amir? Kami ke sini linukhrijan nas min ibadatin ibad ila ibadatillah.
min dayqid dunya ila sabatiha min zulumatid dunya ila adlil islam. Mantap itu. Kami datang ke sini untuk mengeluarkan manusia dari menyembah manusia kepada menyembah Allah. Dari sempitnya dunia, min dayqid dunia, kepada luasnya karunia Allah. Dari kezaliman negeri, kezaliman agama-agama, min sulumatil adyan ila adlil Islam, untuk memperlihatkan keadilan Islam. Dia pacu kudanya, tak mau dia sujud di depan Gusto. Kenapa? Kami hanya sujud kepada Allah. Mantap. Burung hud-hud, kata Nabi Sulaiman, kalau sempat kau datang, tak ada alasan ku sembelih engkau. Datang dia, dari mana? Dari mana dia? Dia pulang berdakwah, melihat seorang raja putri. Siapa namanya? Ratu apa? Ratu Saba. Menyembah apa? Matahari. Pada akhirnya Nabi Sulaiman datang ke negeri itu dan mengislamkan ratu itu. Maka Bapak Ibu, di penghujung kajian ini, kenalkan sama anak-anak kita, bilang sama dia, I love Islam, I love Allah, I love Rasulullah. Jangan ketonton-tonton juga lagi yang agama-agama lain. Mereka rusak akidah, mereka rusak ibadah anak kita, mereka rusak akhlak anak kita. Untuk itu, kesimpulannya, ke depan Bapak Ibu, pilih pemimpin yang menjaga agama, jangan pilih yang merusak agama. Maka rusak semuanya. Ini saja. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.